Rabies merupakan penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditular dari hewan melalui manusia. Virus rabies ini ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan, misalnya anjing, kera, dan kelelawar. Pada hari Rabu sore tanggal 22 Februari 2017, salah seorang korban gigitan anjing rabies berasal dari Nanga Abai, Kayan Hulu, meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum Ade Muhammad John Sintang. Salah satu cara pencegahan penularan penyakit rabies ini adalah dengan memvaksin seluruh anjing yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan cara membawa anjing peliharaan kita pada kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang satu tahun sekali. Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan, yang terpenting pada penyebaran virus rabies ini adalah pencegahan dengan cara vaksinasi anjing peliharaan. Apabila terdapat kasus yaitu terkena gigitan anjing, tangani dengan prosedur yang berlaku dengan cara dicuci dengan air yang mengalir, serta langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang paling penting untuk rabies ini ya kegiatan pencegahannya. Vaksinasi anjing peliharaan kita, kemudian lagi kalau ada kasus gigitan hewan, terutama anjing, tangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, dengan air mengalir, cuci pakai sabun, dibersihkan, jangan ditutup, langsung mencari fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan kita, di puskesmas maupun di rumah sakit, kita stok vaksin maupun serumnya cukup tersedia. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi yang paling penting adalah pencegahan rabiesnya. Terima kasih. Konektivitas antara instansi sangat penting guna mencegah penyebaran virus rabies ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, serta klinik dan rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Sintolino mengatakan, apabila telah tergigit, anjing tersebut harus langsung dibunuh dan dipotong kepalanya, serta dibawa ke Dinas Peternakan guna mengidentifikasi apakah anjing tersebut terkena rabies. Kemarin saya beserta tim baru saja pulang mengunjungi Desa Abai terkait dengan kasus rabies yang meninggal di Desa Abai. Memang kita temukan di situ ada 9 kasus gigitan hewan berpotensi menularkan rabies. Dalam hal ini anjing. Nah, kita himbau kepada masyarakat seperti yang saya sampaikan itu. Kalau ada kasus gigitan anjing, jangan dianggap enteng. Ya. Karena kalau ada kasus gigitan anjing ini dianggap enteng, biasanya ini nanti akan berpotensi menyebabkan kematian. Karena penyakit rabies ini belum ada obatnya. Lukanya memang kecil, cepat sembuhnya, tapi tetap harus dibawa ke petugas kesehatan. Dan anjingnya itu jangan langsung dibunuh, apalagi dibunuh, dimasak, kemudian dimakan. Ya. Anjing ini ditangkap, dipotong kepalanya, kemudian kepalanya itu dimasukkan dalam plastik, kemudian dimasukkan dalam wadah, diberikan es batu, dibawa ke Sintang untuk diperiksa apakah anjing ini positif rabies atau tidak. Seperti itulah. Jadi kalau di Sintang, bawanya kemana itu Pak? Ke Dinas Peternakan. Karena Dinas Peternakan ini mengurus masalah manusianya. Kalau Dinas Peternakan ini mengurus masalah hewannya. Lukman, Sintang TV melaporkan.